GPT sudah di depan mata. Tapi kita ngopi dulu. Iya pak. Ada kan. Ya. Nah, itu aku soalnya tak ketok. Siap. Tapi saya cek lihat kan ada. Oh iya. Masih? Belum, masih yang mau ngambil. Tidak sih, tak katakan ya. Beno, daftar media. Cik, bentar pak Jo. Oh, enggak mas. Sebelah kiri pak. Sebelah kiri pak. Belok kiri. Tulisannya media iki gitu. Oh, iya. GPT lur Hong Kong, bis Hong Kong. Iya, ge. Beri kita. Megahnya Gelora Bung Tomo. Kita masuk El Tribun Media. Thank you.
Ini kertas ini. Mit. PBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Superbolis dan Bola Supporter. Kembali lagi di live Facebook Superbol.id bersama saya Bagas Reza Murti, jurnalis bolasport.com. Kali ini melaporkan langsung dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya, saat ini adalah jelang kick off pertandingan antara Timnas U19 Indonesia melawan Timor Leste di babak penyisian grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Saat ini pukul 18.30 ya, teman-teman. 18.28, sorry, dan ini adalah 1,5 jam sebelum kick off. Mari kita lihat suasananya. Dan perlu kalian ketahui, Superbolis dan Bola Supporter, para pemain Timnas U19 Indonesia tadi sudah tiba di Stadion Gelora Bung Tomo. Jadi para supporter memang sudah mulai berdatangan. Ya, para supporter langsung saja melakukan scan barcode kepada petugas yang sudah petugas yang kosong ya, mengantri dengan baik dan juga Stadion Gelora Bung Tomo melaporkan untuk Superbola ID dan bolasport.com. Terima kasih, saksikan terus live-live selanjutnya dari saya dan juga teman-teman yang ada di stadion nanti. Terima kasih. Mengisi perut dulu. Ini adalah pukul 7 malam. Atau saat jam 10 kick off. Penonton yang belum masuk masih mengisi perut mereka. Makan malam di stand-stand yang sudah disediakan. Di stand makan.
Coach, say hi coach. JJ, thank you.